Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bantuan khas COVID-19 BKC di bawah pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemuli adalah bantuan tunai langsung bagi meringankan kos sara hidup dan beban rakyat akibat pandemik COVID-19 sehingga akhir tahun 2021. Fasa pertama bagi proses pengkreditan bantuan ini telah bermula pada 6 September 2021 dan dijangka selesai menjelang 10 September 2021. Seramai 10 juta ahli keluarga Malaysia yang terdiri daripada kategori miskin tegar B40 dan M40 serta golongan bujang yang berkelayakan dijangka dapat merasai manfaat hasil keprihatinan kerajaan ini. FAQ bantuan khas COVID-19 merupakan bantuan wang tunai yang disediakan untuk meringankan beban rakyat akibat pandemik COVID-19 sehinggalah akhir tahun 2021. Siapakah yang layak untuk mendapat BKC? Penerima bantuan prihatin rakyat BPR 2021 dan juga pembayar cukai pendapatan LHDNM kategori berikut adalah layak mendapat BKC. Untuk isi rumah, warga emas sebatang kara dan juga bujang. Miskin tegar B40 dan juga M40. Sekian berita daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih Malaysia.